Berikut adalah hasil semifinal Australian Open 2024 hari Sabtu 15 Juni. Yang di semifinal ganda putra, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan berhasil menang atas ganda putra Chinese Taipei, Chen Zhirai, Lin Yuqie dengan skor 21-14, 17-21, dan 21-11 dalam durasi 42 menit. Selanjutnya di babak final ganda putra, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan akan melawan pemenang antara He Jiting, Ren Xiangyu dari China atau Chong Hon Jian, Muhammad Haikal dari Malaysia. Di semifinal tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Pai Yupo dengan skor 21-15 dan 21-16 dalam durasi 41 menit. Di semifinal tunggal putri, Aya Ohori berhasil melaju ke final setelah lawannya, Sung Shuoyun, memutuskan untuk retired saat kedudukan skor 21-4 dan 11-8. Di babak final tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Jepang, Aya Ohori. Head-to-head kedua pemain adalah 0-2 untuk keunggulan Aya Ohori. Di semifinal ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Tan Kian Meng, Lai Peijing dengan skor 21-11 dan 21-11 dalam durasi 33 menit. Di semifinal ganda campuran lainnya, Guo Xinhua, Chen Fanghui berhasil mengalahkan pasangan Hong Kong, Tang Chunman, Tse Ying Suet dengan skor 21-19 dan 22-20 dalam durasi 45 menit. Selanjutnya, di babak final ganda campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin akan melawan sesama wakil Cina, Guo Xinhua, Chen Fanghui. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Di pertandingan selanjutnya, ganda putri Australia, Setiana Mapasa, Angela Yu akan melawan ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, head-to-head 1-0 untuk keunggulan Setiana Mapasa Angela Yu. Di partai ke-6, He Jiting, Ren Xiangyu akan melawan Chong Hon Jian, Muhammad Haikal. Di partai ke-7, Li Zijia akan melawan Chia Haoli. Di partai ke-8, Lin Chunyi akan melawan Kodai Naraoka. Dan di court 2 match kedua, Yong Ngating, Yong Pui Lam akan melawan Lai Peijing, Lim Chiu Xian.